Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam al-atamman, al-akmalan, al-adwaman, al-mutalaziman ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baytihi al-tayyibin al-tahirin wa ala jami' anbiya'illahi al-mursalin wa ala sahabati ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kita bisa berkumpul bersama. Insyaallah nanti kita akan mempelajari sebagian tentang ilmu-ilmu bahasa Arab yang mudah-mudahan dengan kita semakin memahami bahasa Arab ini, semakin besar kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pemirsa, pemirsa Rasil yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memulai pembelajaran bahasa Arab ini dengan saya ingin membawakan sebuah nasihat yang begitu indah yang akan saya bawakan dengan menggunakan bahasa Arab yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Suatu kali Luqman pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Beliau berkata, "Ya Bunayya, إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فإنك إن كنت عالما ينفعك علمك ويزيدونك علما وإن كنت جاهلا علموك ولعل الله أن يصلهم برحمة فتعمك معهم وَإِنْ رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ عَالِمًا لَا يَنْفَعْكَ عِلْمُكْ وَإِنْ كُنْتَ جَاهِلًا يَزِيدُونَكَ جَهْلًا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَصِلَهُمْ بِعُقُوبَةٍ فَتَعُمُّكَ مَعَهُمْ." Nasihat yang begitu indah yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Beliau berkata, "Wahai anakku, jika Anda melihat ada sekelompok manusia yang sedang duduk bersama berzikir kepada Allah." Berzikir ini artinya luas. Belajar pun termasuk berzikir kepada Allah. Mengkaji ilmu-ilmu agama Islam termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap perkumpulan kita ini juga termasuk digolongkan sebagai perkumpulan yang diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, kalau engkau melihat ada sekelompok manusia yang sedang sibuk berzikir, mempelajari ilmu-ilmu, maka duduklah kamu bersama mereka, karena seandainya engkau adalah orang yang berilmu, yang pertama ilmumu akan bermanfaat, dan mereka akan menambahkan ilmu kepada Anda. Itu kalau kamu adalah seorang yang berilmu. Adapun kalau kamu bukan orang yang berilmu, lalu kamu melihat ada sekumpulan sedang berkumpul, berzikir kepada Allah, mengkaji ilmu-ilmu agama Allah, maka duduklah bersama mereka. Kalau kamu bukan orang yang berilmu, maka mereka akan mengajarimu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu kalau kamu orang yang tidak berilmu. Itulah konsekuensi dari berkumpulnya kita bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Adapun, jika ada sekelompok Maaf, saya lanjutkan yang tadi. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَصِلَهُمْ بِرَحْمَةٍ فَتَعُمُّكَ مَعَهُمْ. Dan boleh jadi pada saat itu yang mana mereka sedang berkumpul bersama-sama itu, boleh jadi Allah sedang memandang kepada mereka
dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, maka engkau juga akan dapat bagian dari kasih sayang Allah tersebut, berkat dari kumpulnya engkau bersama orang-orang yang sedang berzikir tersebut. Adapun yang kedua, kalau seandainya engkau melihat ada sekelompok manusia sedang duduk bersama tidak berzikir kepada Allah, tidak mengkaji ilmu-ilmu agama Islam, maka janganlah sekali-kali engkau mau duduk bersama mereka. Kenapa? Kalau seandainya duduk ingin memberikan nasihat itu bagus. Tetapi kalau duduk ingin bergabung bersama mereka itu yang tercela. Karena disebutkan, kalau engkau adalah seorang yang berilmu, boleh jadi mereka tidak mendengarkan apa yang engkau sampaikan kepada mereka. Walaupun itu adalah sesuatu yang baik ketika engkau berusaha memberikan nasihat kepada mereka. Adapun kalau engkau seorang yang tidak berilmu, kemudian duduk bersama mereka, orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka mereka akan yazidunaka jahla. Mereka akan menambahkan kebodohan yang ada pada dirimu. Wala'allallaha an yasilahum bi'uqubatin. Dan boleh jadi, pada saat itu Allah sedang memandang kepada mereka dengan pandangan amarahnya, dengan pandangan murkanya, maka engkau mendapat bagian juga dari murka dan amarah tersebut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita berharap perkumpulan kita ini, walaupun memang secara tidak langsung, tapi kita berharap bahwa perkumpulan ini termasuk perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita akan mendapatkan manfaat dari perkumpulan ini. Mari kita sama masuk ke pelajaran bahasa Arab. Mungkin metode yang akan saya bawakan pada pembelajaran bahasa Arab ini adalah kita akan perbanyak mempelajari percakapan. Yang percakapan tersebut seringkali kita gunakan sehari-harinya supaya apa? Supaya bisa kita mulai praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, judul yang pertama adalah ta'aruf. Apa arti ta'aruf? Perkenalan. Seperti orang yang mau menikah, diadakan ta'aruf dulu. Diadakan perkenalan. Arti ta'aruf adalah perkenalan. Nah, di sini sedang ada percakapan antara murid dengan guru-gurunya. Pertama murid mengatakan, guru mengatakan assalamualaikum. Kemudian para murid menjawab waalaikumsalam. Nah, kemudian si guru ini mengenalkan dirinya. Ana Hasan. Saya Hasan. Man anta? Man ini artinya adalah siapa? Man, bagi para pemirsa yang memegang pulpen atau pensil, boleh ditulis. Man ini artinya adalah siapa. Man artinya siapa. Man anta? Kemudian ada salah seorang murid yang ditanya ini menjawab, ana Muhammad, saya Muhammad. Guru ini kembali bertanya kepada murid yang lain. Kali ini bertanya kepada murid perempuan. Man anti, kalau yang laki tadi anta. Kini yang perempuan anti. Man anti, kemudian ada seorang murid perempuan menjawab, ana Zainab, saya adalah Zainab. Kemudian guru bertanya kepada seluruh murid yang ada, menunjuk salah seorang dari murid laki-laki. Dia tanya, man huwa, man huwa, siapa dia, huwa ini artinya dia. Kemudian seluruh pelajar menjawab, huwa Muhammad. Jadi yang pertama ditanya tadi, yaitu si Muhammad, awalnya ditanya, man anta, siapa kamu? Kini ditanya kepada para murid. Wahai murid-murid, man huwa? Siapa dia? Kemudian murid-murid semua menjawab, huwa Muhammad. Dia laki-laki Muhammad. Kemudian guru bertanya kepada seluruh murid, menunjuk perempuan yang tadi ditanya. Anak perempuan yang tadi ditanya, ditanya sekarang kepada seluruh murid. Man hiya? Siapa dia? Dia kali ini perempuan. Hua, dia laki-laki. Hia, dia perempuan. Man hia? Kemudian murid semua menjawab, hia Zainab. Nah, pelajaran pertama ini
kita mengetahui bahwa arti man adalah siapa. Ana, saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Huwa, kamu, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Kemudian percakapan selanjutnya masih bersama murid-murid yang tadi. Kali ini guru bertanya kepada Muhammad. Hal anta Muhammad? Hal, ini ada kata baru di sini. Apa arti dari hal? Hal ini artinya apakah? Hal artinya apakah? Hal anta Muhammad? Apakah kamu Muhammad? Kemudian Muhammad menjawab, "Na'am." Na'am, ana Muhammad. Iya. Na'am artinya iya. Na'am. Na'am artinya iya. Hal anta Muhammad? Na'am, ana Muhammad. Iya, saya Muhammad. Kemudian guru bertanya kepada murid perempuan. Tadi ada, kita sudah mengenalkan Zainab. Sekarang ada lagi namanya Fatimah. Guru bertanya kepada Fatimah. Hal anti Zainab? Apakah kamu Zainab? Dia bukan Zainab. Maka bagaimana cara menjawabnya? Dijawab oleh perempuan yang kedua ini. La, ana Fatimah. Tidak, saya Fatimah. La artinya tidak. La tidak. Atau bukan. Tidak atau. Atau bukan. La artinya tidak atau bukan. La ana Fatimah. Tidak, bukan. Saya adalah Fatimah. Kemudian guru kembali bertanya kepada seluruh murid yang ada. Hal huwa Muhammad? Apakah dia Muhammad? Kemudian seluruh murid menjawab, na'am. Ya, huwa Muhammad. Dia Muhammad. Kemudian guru bertanya kepada si Muhammad tadi. Hal anta talib? Apakah engkau talib? Artinya talib artinya adalah pelajar. Talib artinya pelajar. Talib artinya pelajar laki-laki. Talib, persamaan katanya adalah tilmid. Talib sama dengan tilmid. Hal anta talib? Kemudian ditanya, dijawab oleh Muhammad. Naam. Ya, ana talib. Saya adalah seorang pelajar. Lalu kemudian ditanya, guru bertanya kepada Zainab. Hal anti Zainab? Apakah kamu Zainab? Yang ditanya Zainab. Maka Zainab menjawab, na'am. Ana Zainab. Iya, saya Zainab. Kemudian ditanya lagi kepada Zainab. Hal anti mudarrisatun? Apakah kamu adalah seorang guru? Jawabnya adalah la. Tidak. Saya adalah murid perempuan. Bagaimana? La ana talib. Ini talib, ini pelajar. Kalau perempuan ditambahkan ta marbutoh di belakangnya. Talib. Talibah. Ini pelajar perempuan. Pelajar perempuan.
Dijawab ketika ditanya, hal anti mudarrisah, apakah kamu seorang guru? Kemudian dijawab, la, tidak, ana talibah, saya adalah seorang murid perempuan. Percakapan yang ketiga atau yang terakhir pada segmen sekarang ini adalah percakapan antara Muhammad, Ahmad, dan Khadijah. Antara sesama murid. Muhammad bertanya kepada Ahmad, man anta, siapa kamu? Dijawab oleh Ahmad, ana Ahmad, saya Ahmad. Kemudian Muhammad bertanya kepada Khadijah, man anti, siapa kamu perempuan? Anti di sini kamu perempuan ya. Kemudian Khadijah menjawab, ana Khadijah, saya Khadijah. Lalu Muhammad bertanya kepada Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah, hal huwa Ahmad? Wahai Khadijah, apakah dia ini adalah Ahmad? Hal apakah huwa dia Ahmad? Apakah dia Ahmad? Khadijah menjawab, na'am, ya, betul, huwa Ahmad, dia adalah Ahmad. Ditanya lagi, hal huwa talib? Apakah dia seorang pelajar? Dijawab oleh Khadijah, na'am huwa talib. Ya, betul, dia adalah seorang pelajar. Kini Muhammad bertanya kepada Ahmad. Muhammad bertanya kepada Ahmad. Jadi ini bertiga, ternyata ada lagi salah seorang murid perempuan yang sedang tidak ikut berbicara dengan mereka bertiga. Muhammad menunjuk kepada murid perempuan tersebut yang bernama Ruqayyah. Muhammad tanya sama Ahmad, ya Ahmad, hal hiya Khadijah? Apakah dia Khadijah? Padahal Khadijah sedang kumpul bersama, bertiga. Apakah dia Khadijah? Kemudian Ahmad menjawab, la, hiya Ruqayyah. Tidak, dia adalah Ruqayyah. Tanya lagi, Ahmad, hal hiya mudarrisah? Apakah dia adalah guru? Kemudian Ahmad menjawab, la, hiya talibah. Tidak, dia adalah seorang murid perempuan. Nah pemirsa, ini adalah percakapan atau tiga percakapan yang bisa kita sama bahas pada kesempatan hari ini. Kemudian nanti di segmen kedua akan ada sedikit latihan. Insya Allah jika pemirsa ada pulpen atau kertas, nanti bisa sama-sama kita mengerjakan latihan yang akan kita bawa di segmen kedua ini. Terima kasih. Rasil TV untuk Islam yang satu.